Selepas 23 tahun tidak diadakan, perayaan Maulid Nabi Rasul kembali menghimpun umat Islam di selatan tanah air semalam. Di Mua, Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar berkenan berangkat memimpin perayaan sambutan Maulid Nabi Rasul di bandar itu. Manakala anak anda baginda, Duli Yang Amat Mulia Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tengku Mahkota Johor turut berkenan untuk bersama lebih 5,000 umat Islam di Johor Bahru. Perayaan bermula tepat jam 7.53 pagi dari pekarangan bangunan Sultan Ibrahim di pusat Bandaraya Johor Bahru. Lengkap berpakaian baju Melayu 64 kontijen berarak sambil berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Umat Islam pelbagai peringkat usia menyertai perakan sejauh 2.84 km yang berakhir di Masjid Sultan Abu Bakar. Ia jelas mengembalikan nostalgia buat peserta yang rata-rata gembira perakan ini juga mampu mengeratkan ukhuwah antara mereka. Kalau tak silap saya dalam ingatan saya tahun 1989 kita akhir berarak. Jadi saya rasa bersyukurlah kerana sejarah lama itu dihidupkan balik semula. Kerana dengan adanya perarakan ini dapat kita mengembalikan semangat untuk kita nak menyambut kelahiran Nabi ini secara yang lebih efektif lagi lah, khususnya dan memberi pendedahan kepada anak-anak muda yang baru sekarang ni yang tidak mungkin tak berapa mengenali bagaimanakah dan apakah yang sepatutnya kita nak mengagungkan kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Seronoklah sebab apa nama biasa dulu kecil-kecil kan keliling Felda kan, anak Felda, keliling Felda. Sekarang ni dibuat balik semula, baguslah memperingati kan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Macam tu. Kuala lebih rapat kan, sesama rakyat Johor kan. Kemudian mungkin orang-orang luar pun boleh nampak lah macam mana perpaduan kuat umat Islam lah macam tu. Di Masjid Sultan Abu Bakar, Duli Yang Amat Mulia Tengku Ismail bersama perserta turut disertai lebih 3,000 rakyat Johor untuk menyemarakkan lagi kecintaan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memasukkan kedua-dua belah tangannya ke dalam jubahnya.